siapkan pompa 10 ya. 10 itu normal biasa aktif. Yang sekarang kita aktifkan itu hanya siapa? Kedatangan air yang seberapa aja yang kedatangan 170, 75. Kita harus pompa tiap hari. Sekitar 3 atau 4 pompa kedatangan airnya itu ya sekitar 170, 160 kalau kita. Sampai 190. Cuma itu aja antisipasinya. Pak, kalau 10 pompa itu sendiri semuanya stasioner atau ada yang mobil atau berapa Pak jumlahnya Pak? Kalau kita gedung pompa fluid ini pompanya semua ada 10, timur ada 3, 3 itu kapasitas 5.000 liter per detik ya. Terus yang kedua gedung pompa tengah ada 4, kapasitas 4.000 liter per detik. Terus ada barat 6 pompa, kapasitas 6.000 liter per detik. Cuma itu aja. Pompa stasioner Pak ya? Semuanya kita pakai, kalau timur pompa axial mixed flow. Kalau dua yang gedung tengah itu kita pakai submersible. Kalau yang ketiga itu kita pakai axial. Sama seperti di timur. Untuk di waduk fluid sendiri kan 24 jam tuh Pak. Ya. Itu pembagian teknisnya jadwalnya seperti apa sih Pak? Dan berapa petugas? Ya, di kita gedung pompa fluid itu semua ada operator 24. Sedangkan saya aja 7 operator. Jadi 3 kali ganti gitu ya. Jadi satu hari ganti, dua hari ganti gitu. Seterusnya aja seperti biasa. Untuk jadwal sendiri jamnya apa? Jamnya dari pagi kita jam 8 sampai jam 8 pagi, 24 jam.